jatuh sendiri. Kalau di sini tuh kelapa jatuh sendiri tuh harganya murah, cuma 1.500. Kalau di Banyuwangi mbok jatuh mbok dipek dhewe, harganya sama. Nek Banyuwangi, nek Malang padha ae guys, masak jebule. Ini tadi uraknya terus dikukus teman-teman. Ini nggak kotor ya, ini bekasnya masak nasi, jadi nggak apa-apa. Oke teman-teman, jadi videonya sekarang kita mau masak-masak ya buat among-among sepedanya Tuli Resin. Ini Mbak Dwi katanya teringat masa kecil. Mbakku kan jualan nasi. Ibunya jualan nasi teman-teman. Iya, tandanya persis. Mbak Dwi ini. Oh, kayak gini. Persis. Ya namanya juga orang Malang. Sekong desa. Jadi teringat langsung. Mbak katanya, wes tak kedue ya. Tak kedue. Nostalgia. Ini Mak sama ini apa, Mak? Bumbu kolop. Oh, bumbu urap. Mak lagi bikin bumbu kolop teman-teman ya, bumbu urap ini. Mak ini bumbunya apa, Mak? Bumbune kolop. Heeh. Ya bawang kencur. Bawang putih, kencur, cabe ya. Terus godong jeruk. Godong jeruk. Asem. Asem. Ya padha berarti ya, Mak ya. Padha ta? Padha berarti. Enggak pakai lengkuas ya, Mak? Oke, berarti resepnya padha karo ini. Sama dengan di tempatku enggak pakai lengkuas. Kalau orang Banyuwangi kan pakai lengkuas, Mak. Iya. Oke. Nah, wong tuwek ngene iki guys, nggih tangan diurep. Tambah enak ya, Mak. Keren lho, gitu parut iki, Mbak. Iya toh, parut toh. Mak Tamira diparut toh. Ini terus dikukus apa di anu iki? Dang ngono lho. Oh iya. Dikukus. Oh, bekas dandang wau. Iya lek ora gaya dang neh. Nah. Niku atang male. Iya, muti talent so. Tumbah telur guys, lan guys. Biar bersih cantik kayak aku. Sing rewang guys, lan guys. Nah, ini teman-teman ya. Habis ini terus kita kukus. Ini andalan. Buta mirah ya andalan ini telurnya. Nah ini guys di unboxing sama Mbak Sus belanjaan kita. Ya iki kok larangan iki gak sah di kuih lah cukup Mak digawe sing iki sik kok lak kurang digawe soal iki wayu iki kena dijangan sesuk-sesuk sampean kok coba kira-kira kurang cukupe kuih ae lho. Heeh, lha gak cukupe. Nah itu unboxing. Ini kepalanya tadi teman-teman beli kepala gulai. Terus ini tempe, ayam, oh, Mak, tolong Mak, ana Mak. Tak tukokne masakku bareng, Mak. Nah, oleh iku ana ada lah ini kalau Mbak Sus. Nah. Ini teman-teman belanjaan tadi. Tahu. Mak kencur kok murah toh, Mak? 500 oleh nek kene. Oleh. Nah, di Banyuwangi itu enggak ada, guys. 500. Oh. Jadi barang jadi murah. Katanya Mbak Sus sudah dicoba dengan ote-ote atau bakwan. Ini cabai yang tadi nggak laku dijual. Wedes Mak Jere. Iya. Iki lho Mak. Iki pedes iki terenggi. Sampe tak tukok sing iki lho Mak. Tapi di sini emang nggak begitu suka pedes sih Mak ya. Nah ini. Iki nggih masak. Katanya Mbak Sus wedes ya wedes yang lombok ora. Sarapan sik kan oke. Kita mau sarapan tadi soalnya beli jajan teman-teman ya. Jangan bantu cuma bantu kulo. Bantu kulo piye maksud e? Bantu mbungkuli kulo ada. Teman-teman ya, kita mau sarapan dulu. Wes kasih lihat nih. Mak, Tamira sarapan urung. Ya ya, Mak, sarapan saya, Mak. Sarapan. Heeh. Tapi sarapannya itu ku jajan kan mau kok. Sego. Lah segone berkat mambengnya adem. Adem. Wis. Adem apa dhewe ta kok piye? Mboten usah, Pun. Nek Banyuwangi, nek Malang padha ae, guys. Masak jebule. Lah iya. Iki nek masak kok. Ini tadi uraknya terus dikukus, teman-teman. Ini enggak kotor ya, ini bekasnya masak nasi, jadi enggak apa-apa. Nah, kita kukus. Oke. Sarapannya kopi. Belum ini jajan yang kemarin ini. Kasih lihat tuh. Ini yang mau apa sih? Oh, cemil. Cemil. Aku kilo beres penat. Saya ini lah. Ini tadi yang membuat aku langsung tergiur. Ayo, tulen tangan. Tidak mau pecah. Tak apa-apa, guys. Ceblok pecah.
5.000 guys, loh guys, menyenangkan. Tapi yang makan ini harus giginya benar-benar kuat dan sehat. Bakso sudah nyoba ini enggak kuat. Atas. Aduh, anyar. Coba. Tunggu guys. Sebelum tempur sarapan sih ben strong. Aduh. Angel guys. Aku kuwi bijune. Pake. Ini buku pasti suka. Aduh. Tahu lempuk. Ini jajanan masa kecilku. Ini jajanan Mbak Dewi masa kecil ini apa? Sawi, boho. Dari singkong. Namanya geblek. Ini kalau di Banyuwangi ada, tapi yang digoreng kering namanya kelanting. Oke, kayak itu saling blok sering makan gitu ya. Ya, yang biasanya di pusat oleh-oleh. Ah, oke. Tapi ini yang basah ya, basah versi basahnya. Oh iya, yang biasanya saya lembut gowok nih kan. Kelanting. Aku pernah dibawain dari dia main Lampung. Khas Lampung. Khas Jogja kan? Oh, khas Jogja. Lampung kalau teles. Ini versi ke. Lak teles Jogja, lak garing Lampung. Namanya geblek. Soalnya enggak ini geblek-geblek ah. Sendiri tapi geblek-geblek. Oke, sekarang coba yang ini. Tak ratan guys. Ayo Mbak Sus. Iki ya tos. Tempe bungkuk. Aduh, nguding dari pojok ini. Aduh. Nguji nyali. Nguji gigi. Ini kalau ibuku pasti suka. Nguji kesaktian nih. Tapi lagi gorengnya kok aspirasi akhirnya. Banyak ke pasar. Kayak koro itu. Koro, kayak koro itu. Ya. Nek Banyuwangi enggak ada ya, Mbak? Enggak ada. Banyuwangi bungkuk ini udah jarang. Kau main kan? Enggak, gue juga loh. Sing apa ya? Tahu lah. Itu mana saja. Jadi kalau di sini pakai daun jati kayak gini deket kok, terlalu jauh. Daun jati, terus dalamnya dikasih daun pisang, teman-teman. Kalau di Banyuwangi kan nggak pakai daun jati, langsung daun pisang. Kadang mika. Aduh, mampus. Ini bukannya saya nggak doyan, tapi gigi saya bisa copot ini, teman-teman. Atau sudah nyala. Tempe bunga lagi. Iya. Kan saya turun kasih lihat. Nyala. Kedas. Saya kuat. Bu Es nggak kedas, guys. Sarapannya nggak arisan lokal. Bu Es nggak. Ingat ibuku, ibuku kan suka yang namanya itu yang keras kuat kayak gitu. Kok kuat enggak? Kuat. Kuat enggak? Lah, ayo kita lihat. Nah, ini sing tak kangen nih, teman-teman. Dibanyangi bener-bener jarang ketemu. Getas pakai ketan hitam. Enak. Mantap. Ngombe ini kopi pahit. Enak banget. Enak. Oh, ekstrim ada iki. Oh, sing nurun mboke iki berarti, Mbak. Seneng sing atos-atos yo. Heeh. Wis mangan iki kel atos. Ora. Durane. Durane masih. Apa jige sarapan rasido? Calake masih. Black cross mari kita tani. Oke, terima kasih. Sejas dulu. Oh, tos. Jesus. Kopi nggih tos to piye? Ora apa-apa yo. Pagi ini kopiku tertukar dengan kenyataan pahit. Lu pahit tak tenan. Enggak jadi. Ini jatine iku lho. Iya, iki ne dulu. Satu-satu to, Bro. Nah, iki mau petul lho jene. Dudu cenil tapi tekok sawi. Apa le? Petul lho nek ngene. Mbah apa? Cenil. Ayo, cenil iki biasa diender-ender. Tekok omae, Dang. Nak sing kaya nganu. Intip ngono ae lho, paham-paham. Intip. Sing kaya intip ngono. Kaya intip butuh dono lho.
Iki lho, Mas, iki. Lah iki cenil, Mbak. Kicau deh. Loh, cenil. Pasti iya kan singkong, dari singkong. Nah, bau kaki kabeh. Nah, lho. Ayo, Mbak Sus. Ayo, Mbak Sus. Jadi pagi ini temanya jajanan Nusantara. Takutnya. Iya. Tunggu sehati. Tak nyoba satu sih, coba kayak apa namanya. Kalau aku sih, aku pengennya nggak cengkeh loh, guys. Mbak-mbak versi manis. Iya. Petolo. Hmm. Petolo. Kalau petolo kita kan dari anu, Mbak. Tepung apa? Ini rasanya lebih enteng. Iya, petolo, Mbak. Iya, dong, Mbak. Iya, teman-teman. Jadi ini petolo. Terus ini cenil, tapi cenil orang sini. Ayo, Mbak Sus. Kotak-kotak. Ini kanji. Ini malah nggak enak, Mbak? Petolo ini. Malah nggak enak, Mbak. Ini tapi nggak enak kecut-kecutnya. Ini mpek-mpek versi manis atau cilok. Ada asem-asemnya ya? Ada kecut-kecut ya. Ini apa ya? Ini apa memanggilnya Pak Mbok? Wis rusak wih. Mbak tuh tapi cinta manis. Tutup nama E. Apa emang rasanya ini gini? Coba. Paling ini emak seminggu itu ya. Masa rusak? Jajanan Nusantara gitu. Tahu, kembali ke tahu. Guys, kita ini mulai, guys. Apa sapuran tuh, Bang? Wes. Teman-teman, habis sarapan kita tempur ya. Sini pasti, ini pasti. Kita bertempur di dapur mewahnya. Mbok Tamirah. Biasanya kan bertempur di dapurnya Reni Wong Deso. Kali ini kita bertempur di dapurnya Mbok Tamirah. Teman-teman. Ya ora juga. Desa juga. Lihat. Lihat. Kok ngeliat tuh, Mak? Ini lho logo sari tuh. Ini PS karya doa, kayak orang ngerti minggat aja. Cedek ini. Nah itu Mbak Sus bersihin, apa jenengnya? Ikan. Ayam. Iya ikan ayam. Terus ini Mak ini bumbu. Ini bumbu apa, Mak? Sambal goreng. Oh ini sambal goreng. Ini ada bawang merah, bawang putih, cabai, merica. Suaranya ini PS. Ini PS, ini. Ini goreng tempe, besti. Nggih. Oh, dhewe mak kuwi dimakam dhewe ae. Goreng dhewe kuwi. Dimakam dhewe masak dhewe. Nah, ini. Oke, disambi ya, guys. Sambil goreng sambil metiki kacang sini. Ini nasi, nasi ini, guys. Nasinya malang gini, guys. Putih ini. Nasi enggak sama ya, Bro? Putih nasinya. Heh? Nasi enggak sama ya? Enggak tahu. Mak iki tahune enggak sak kabeh ta? Hah? Ya kabehane urung mari lek nyamuk semua. Walah. Kuwi mau susane iki kok mau. Tak kira nek wong gak dukok soal temen-temen terus iki ya.